Kami cicit-cicit kelas 10 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung ya. Ya. Bani kelas 10 insyaallah berkah. Untuk acara yang kedua adalah sambutan. Untuk sambutan dari ketua panitia, saya akan memberikan kepada Bang Haji Ucu. Patepung lawung dina ieu tempat dina raraga silaturahim Bani Hasbullah. Mudah-mudahan langkah urang sadaya nanti bumina masing-masing hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sadayana anu kusimpuring dihormat, dina pertemuan alhamdulillah nu dinten ieu simkuring ngaraos dingah ambar batas sunda. Teu nyangki saatosna 2 tahun urang mayunan pandemi anu waktos harita kondisi seueur anu teman asana nutos angkat akan napi dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala ti payu. Oge panginten anu parantos dipunuh ku Allah. Termasuk putrana pangenten putra bakulo di antawisna ayah Kang Maman Teh Lilis. Oke mantu-mantu abah kulo saat manok Bapak Haji Iri Rahmana, Bapak Uhun. Oke pangenten anu teu kasebat saha deui nutus ngantunkeun ti payun ti keluarga abah kulo. Aya nu teu acan kasebat? Pak Asakir mohon. Bapak Asakir anu tos ngantunkeun pangagungna putra abah kula nutus dipayun dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala sadayana kum keluarga jembar Bapak Asakir nutus dipunut ku Allah dipayun urang doakeun ku urang sadayana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahmi adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata. Yang pertama silah, yang kedua dua kata digabungkan menjadi satu. Menyambung hubungan kerabat. Menyambung hubungan kerabat, apakah itu dari kita ke ibu kita, atau ibunya ibu kita, atau ibunya nenek kita, atau ibunya neneknya nenek kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kami hormati dan kami cintai, kami banggakan orang tua kami, mama-mama, bibi-bibi, yang mudah-mudahan senantiasa kasih kesehatan serta umur panjang hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa saudara-saudara semuanya, sebelumnya Mama Kaputeng anu kasuhun teu tiasa nyarios kata Sunda anu sae pangéntan Abah Indonesia. Tak lupa yang kami
mengaku bibi-bibi ini yang lagi berjualan cilokan. Hode loteknya. Mudah-mudahan sambil makan cilok juga mendengarkan suaranya yang cempreng ini di depan gitu ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melangkahkan kaki ke tempat ini. Semoga tempat ini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang setia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Satu yang bahagia pada hari ini, langsung aja ya Bang, enggak usah panjang-panjang. Banyak kesan dan yang kami rasakan di hari ini, satu kebahagiaan bisa ketemu dengan saudara yang memang kita jauh dari tempat, ada yang kami juga sendiri di Subang, ada yang dari Batam. Mudah-mudahan kita semua bisa melangkahkan kaki ke tempat. Pak Usuf nanti ke sana sambil jalan-jalan ya Usuf ya. Mudah-mudahan tahun depan berikutnya kita bisa di sana silaturahminya. Selanjutnya ada rasa yang kami rindukan di saat tadi Idik menyampaikan bahwa kita harus taat kepada kedua orang tua, terutama menyayangi ibu. Kalau buat saya, ibu dan bapak itu sama. Dalam nafas dan darah, aliran darah, ada seorang darahnya seorang bapak yang memang mudah-mudahan bapak diterima oleh Allah iman Islamnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Itu mungkin ada kesan yang tersendiri, mak, buat saya karena sedih, bahagia dan campur sedih yang tidak bisa kami ucapkan gitu ya. Kesannya ya mudah-mudahan silaturahmi ini tidak diputus sampai di sini, karena silaturahmi adalah kewajiban umat kita, karena kita ada hubungan saudara. Dan saya berharap silaturahmi ini, perkumpulan ini tidak hanya di sini, nanti Allah tuntun dan Allah buktikan nanti kita di akhirnya mudah-mudahan kita masuk surga bersama-sama keluarga Rasulullah. Baiklah, selanjutnya dari kesan dan pesan itu apalagi yang Mang Haji memperkenalkan gitu ya? Bapak teh gaduh putra teh salapan anu kahijina nya eta Teh Wiwin. Dan kalesan bagi Teh Wiwin teh ayana di Depok, gaduh putrana opat carogena nu ayana kalesan teh gaduh caroge single parent anu kahiji anu kaopat. Teh Wiwin gaduh putra opat, gaduh putra opat teh kamengket dua, istri dua, istrina anu putrana terus gaduh putra tilu. Nah, incu ya. Incu Teh Wiwin terus tilu, hiji pamanggeut dua istri. Anu kadua nya eta Ibu Yeyen mah nanya Teh Yeyen tong incaran bae cilok ka dieu. Kapayun, kapayun. Ayun, kapayun. Kapayun, Bu Yeyen mana? Sok kapayun dikenalkeun. Eh, hayo, kapayun. Satu ka Ariduan mana ieu sarogena? Ariban Teh Yeyen. Oh, hayo ciloknya ke deui eta. Incu Asakir kapayun. Mudah-mudahan kita doakan dari saudara-saudara semua, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya dan mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan yang baik-baik. Nah, ini kakak tercinta, maka dia anu kedua. Mana saroge nak dia? Aduh. Ayo, Bayuan. Sampean dia lagi di Bandung. Ya saroge nak Ariduan. Iya, saroge nak Ariduan. Putrana opatnya, Pak Mongket Sadayana, incuna sendiri sih bu. Berarti balik, kalah apa? Itu,
Incuna 5 cenah daripada 8 ayeuna. Alhamdulillah. Nya bilang masya Allah hak murah kakak tadinya di itu. Yuk, mama abi ieu sarogena istrina. Aa sakir teh ieu. Iya. Hampura. Kurangan. Ini jimat, jimat saya ini. Saroge. Katilungna teteh oneng ka opatna pribados, pribados pipit. Amin. Nah, ieu bapak terus mancurkeun. Kita ka cirisa, jadi nikah deui. Nah, nikah deui ka ieu mangga Pak Haji ka Payun. Nikah deui, nikah deui ka orang Turki. Kedua. Nah, ieu ka orang Turki aslina. Ieu calon. Tilu ieu gaduh sama rinci. Tilu ieu gaduh opat. Tilu. Di depan. Oh, cenah mules tujuh lalat menuju ke bumi kerasa ketak. Ujang istrina nama hiji. Udah kurahan doangkan sintong nami dei. Sinjah ten bapak anu soleh yang tanggung jawab kepada kanak istrinya. Anu ka lima genep, ka genep. Mana? Iya rai abi anu pangkodasna. Sok kaya kalau pangkodasna, pangkasekna, pangkaulina, kang soleh. Iya, aku gun. Iya, teh. Bos bebek tutung. Sok incalan bebek di Bandung. Putra kedua, istrina si mananya? Istrina Sahrini, sok ada ka Payun. Iya. Istrina ka Payun. Iya, anu nanteh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya bahagia, bangga, mantap, keren. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat terlaksana kembali. Pesannya, mumpung pengantin masih hidup, saya ingin 2 menit pengantin ke depan untuk memberikan pesan kepada semuanya. Pengantin, silakan ke depan. Mana? Jangan lebih 2 menit ya, Mas. Biasa nama mama ngatur abi, ini abi ngatur mama. Ayo. 2 menit pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama tua ibu sedayana, adik-adik sedayana. Mudah-mudahan ibu pesan keturunan ibu nugi deui ka engke. Amin. Adi cinta. Atur nuhun.
Putra Nomantin sedaya nanti ayat 11. Sebelas, namun anu pupus ayat 2 nya eta ratana tis namina didis teras anu kamari engade nya eta Yunan Baktiar. Janten sesana ayat 8. Anu 8 nu pangagungna nya eta Agus Ismail kalarasan dina taun ayeuna teh ka dieu, mung putrana hiji aya namun tadi widi teu tiasa suping ka dieu. Teras anu kadua nya eta Yudi Mulyana. Sumaha Ayudi langsung wae. Kenapa Yun sedang teris, tapi sepala putarnya sudah saya lakukan praktis, teris bojongan nyata teris, mana? Ya, itu juga teris, denanda, denila mana, Bapak Yun, Pak Budi Pak Yun, Pak Tengah Pak Budi, nah, paling kiri sedang teris, sepala putarnya nah, namina Yuni Mulyana teras bojona Telis teras putra nuka hiji nyata Debila nuka dua Denanda sekarang nuka teluh Derais keresan jodona tetepi di sinang raja kene kapungkun lagi kajajak ke Telis pengantena atau si bim Telis anu jajak mama si mama kene mayang gitu kapungkun namun alhamdulillah akhirnya terus ngalir aku cakap kapungkun di Kalimantan akhirnya di Serang dua nanai seterasnya nyata TMA, mana TMA? Mana? Nah, TMA masuk sering tadi ya. Jilu salapan teh, TMA anu panggelisna margi istri hiji. Nah, TMA. Lingina di Cikunir. Teras artis sarang TMA, mana sarang sapara putrana? Lingina di Garut, TMA sarang de Ica. Karasan putrana kayak hiji deh, ini menuju di Cikrewes. Teras anu seterasa nyata abdi ya terusnya abdi ilang maulani kerasan purpojo kemari kaleni ayah putra hiji-hijina abdi putra tunggal nyata ya Sabin saja mana ya Sabin Rai Primados nyata Yusuf nah Yusuf sedang kaya Irma oke sabra putrana kumplit mana kepayun itu Farhan Abdi Matram artis di Garut, Abdi Melati Tasik, cakep. Dek Habib, Dek Nanda, Dek Nadia. Payun, Payun. Istri Payun nanti. Payun. Di dua subset. Dua baris. Iya. Yusuf, ya bojona, ya teteh Irma boju ati samin amin teteh Irma ya putranya di Lurbi tadi ya, oke Habib di Yusuf kanannya ngerasan kanan ke Sumatut almarhum teras ke Apit, Apit ngerasan ke Karawang lagi di Lombok teras ke Pajar, mana Pajar? Mana Pajar serang bojona, ayah ngerasan serang putranya di balik marahnya dan lembutnya Ibu Menteri Sosial Neng Risma di depannya ada Pajar yang memotonya ini yang dia Ibu Risma Pajar mana dan Ibu dan Tenopi putranya mana ini putranya satu dan ini yang dua yang masih bayi kemudian Daniel terakhir Daniel salam bojona karena sang ayah Daniel nama Daniel istrinya adalah Neng Ajijah, putranya dua, perempuan. Nah, mana ya ini Pak Potong kan? Satu, dua, tiga. Kami dari keluarga Nomantin binti Hasbullah mengucapkan selamat Idul Fitri 1400.
143 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bani Hasbullah, insya Allah berkah, berkah, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bibi, Aa, Bebeh, anak-anakku, mungkin cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cucu yang paling terkenal sepanjang semasanya. Pada kesempatan ini, saya dengan kerendahan hati meminta maaf atas kenakalan saya waktu dulu. Ya, biar itu yang kesan yang saya utarakan dulu pertama kali. Kesan dan pesannya, terima kasih dikasih kesempatan saya berada di sini mewakili keluarga Bapak Ketua Anwarsa dalam keluarga lingkup keluarga besar Hasbullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada ayahanda dan ibu yang masih mendampingi dan masih insyaallah akan memberikan keberkahan buat anak-anaknya. Untuk memperkenalkan keluarga dan silsilah dari keluarga baru, mungkin saya akan serahkan kepada Master Bis keluarga kita. Pintunya sudah sebelah kanan. Sebelah kiri. Ini sebelah kanannya. Pak. Om. Ketua Bapak Yu. Balon. Bingkong. Tirom. Jang Uji. Pak. Om. Wah, nah, saya akan serahkan kepada kedua orang tua saya, Mangga Pak Mah Wilujeng. Siap, Mangno. Sepatan, sepatan. Sepatan, sepatan. Dipanggil, pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana diketahui bahwa pada hari ini adalah hari kebahagiaan. Oleh karena itu, dapat diberi adalah hari-hari bahagia kesannya mudah-mudahan dilanjutkan dan harus lebih mantap. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan dari almarhum orang tua saya yaitu Bapak Hasbullah. Ini adalah salah satu anekdot juga ya. Ya. Anekdot. Ya. Pertama, waktu itu dan saya selalu diingat pada waktu entah tahun berapa lupa lagi ketika sedang berpuasa ya, sedang berpuasa kira-kira ada beberapa menit lagi cuaca mendung seperti ini. Lalu dalam radio Surabaya itu berbunyi ya kumandang adzan. Kata Fabulo itu, no, kecatat, hai, apa, pinjam lama ya. Siapa macam ayah, kayak buru-buru buka. Adios. Surabaya, jadi ada kedua, nak. Kita, kesan abang, Fabulo, kamu. Kita berikut beri bagang, ya kalau ini faktor ini mencinta asih, menjodohkan sama, dengan sama, abah Allah. Ingat abah musuh ini. Ingat abah teh. Bolong sobok. Salamah, sama,
Ayah tuh turun ke tukang buah. Buah. Punya. Ayah turun. Panggil apa? Jangan dia bulong. Buah. Segan dia bulong. Kaki tuwe pengin jadi buah. Karena dangu nih. Sam. Panggil. Luar biasa. Selama 40 tahun saya baru tahu kalau ayah saya bisa stand up comedy. Terima kasih. Ya, kalau bicara ibu, pasti teman-teman juga atau saudara-saudara juga pasti mencucurkan air mata. Hanya saya berpesan, jagalah ibu, hormati ibu. Cari keberkahan, cari nilai esensial kehidupan dari seorang ibu. Jangan pernah jauh dari ibu. Cari di dunia, cari surga, carilah pintu surga, yaitu kedua orang tua. Berapa ayat dalam Al-Quran juga sudah banyak yang mengatakan bahwa pintu surga itu ada ibu. Kenapa? Dilihat kita selalu jauh pada ibu. Makanya dari sekarang berkati ibu, hormati ibu. Mungkin itu pesan dari saya. Maaf jika saya terbawa emosi, dokter. Ya, terima kasih, Gusti Allah masih dilengkapi kedua saya yang sehat kabarnya. Selanjutnya saya akan perkenalkan susunan keluarga dari Rumah Bangsa. Yang pertama adalah Ridwan Pauji atau disebut Kak Aos. Aos. Ini anak pertama. Istrinya Wah Depi. Depi. Ini di ekspor dari Tanah Minang. Dari Tanah Minang. Yang kedua, Inalillahi wa inna ilaihi raji'un, Epa Sofia Ubian telah meninggal dan mendahului kita dan diwakili atau langsung ke anak ketiga. Oh, dipanggil aja. Oh, Epa Sofia Ubia di Nunu Anwarsa telah dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dikasih, dilepaskan daripada siksa kubur dan dibukakan dalam pintu surga selebar-lebarnya. Yang anak keempat adalah anak ketiga ya. Oh, anak Epa. Najwa, dia Najwa. Ayat. Dan Najwa sama Marcel. Dua ya. Ayo dok, alhamdulillah. Nah, di penggeren. Mungkin ini antara campuran antara kayu sama ampun. Jadi beginilah. Air sudah dekat. Ya, terus yang ketiga adalah saya sendiri, istri saya, Ibu Tini Rusmiati. Bu. Anaknya sama Dinda, sama Gibra. Ya. Putra Mansa, silakan. Ayun, Pak Ayun. Gibran. Oh, tadi mencengkok. Dua. Oh iya. Dua. Tadi Mas Rang Putra. Dua ya. Tadi Mas Rang Putra, iya. Yang keempat adalah Hirfan Al-Mukarram. Pan. Di sarangan. Si, di sarangan. Pan. Cari ini, cari Pan. Duduk. Saya kursina. Nah. Ya, Hirfan. Nah, saudara-saudara, ini adalah Hirfan. Dengan semangat dari saudara-saudara semuanya, semua pasti
hebat dalam bulan dan kerbahulan sok lu hebat ya panjang naon tapi di tentulan di mana di beragam ayu barang yang abi ayana hebat kajermus abi atau sak ya kebukun ambil atasan ya makanya sayang nih lihat lingkungan sekitar kiri kanan anak kita jangan sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya tapi ada doa yang sangat penting adalah kedua orang tua rindu Allah rindu orang tua sembuh pasti Allah juga sembuh gimana caranya itu tergantung orang tua yang terakhir adalah Mesian Meganisa ya Mei. Itunya Budi suaminya. Anaknya Shen dan Wapi. Shen. Nah, inilah susunan keluarga dari Nunuhan Marsa. Jika kalian berkunjung ke Bandung atau ke Cimahi, silakan bisa di-save WA. Minimal dibaca. Ya. Siap, siap. Ya, silaturahmi ya. Minimal. Ini Pak Uji ada di Caringin, terus kita ada di Cimahi, ini ada di Ciparai, dan kedua orang tua ada di Parai. Ciparai juga. Ya, mudah-mudahan tali silaturahmi tetap dijaga, keluarga kita sehat selalu, mama bapak sehat selalu, begitu juga gua, bibi semuanya sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah di keluarga dia ayah Galuh empat putra maksudnya tiluna putra hijila istri jadi empat dia adalah empat alhamdulillah parantos mencar kaya di bilur ini sana icar alhamdulillah. Ini enggak ayahnya ini. Bapak Umur almarhum kalau dia untuk kita kan Maaf. Stand up. Ayo. Ayo. Amin. Alhamdulillah. Gitu ya. Pesan-pesan. Lah, mungkin ada kesempatannya. Mama Teh sekarang Abuhun, Galuh, Merantali, Mekahi, Ahmad, Sodik Sodik dan istri Buat Alina ya dua tiga anak satu bongkanana di Cirebon saya Ujang Fadil Anu kedua Anu kahijina Risma Bila Risma Oh, apa yuk? Oh, iya benar, tercat kesempat Oh, Galuh, istri Namina Rusia, mana terus orang? Nah, lagi, Anu kedua, ya mah gabungan antara tetrawan pin, makin terus ketiaknya ayah Yusuf, ayah Ismail, ayah Anu Agus Ismail, ayah Yusuf Ikhlas, jadi satu ke. Gabungan Yusuf dan Agus ya. Iya ayah, wakilnya wakilap di wakil ayah. Gaduh istri, namanya Hiji.
mudah-mudahan hijinya. Payun. Aini di Garut Tarogo. Mangga. Nah, ada Duhar Murakali Opa. Alhamdulillah. Lalu kaset. Nah, mangga. Ya, namanya Abdul Hakam. Menuju pondok di Darussalam Garut. Itu kan. Yo. Nah, ini nomor 2 Isma Isati Rodia. Tadi ngalos. Kelas 1 SMP kelas 8 kelas 7. Anu katilu Neneng Witri Irfa Darujati. Nomor kelas berapa? Kelas 5. Yang cantik yang paling kecil, yang paling kalit Adiba Sakila Majida. Namina. Nomor TK. TK besar TK kecil deh. Apa aja jadi pertanyaan? Sakit keluarga. Namina Abdul Gani anu dipanggil ini atawa Charles. Charles. Kagaduhan kurang kali hiji ya. Kayak hiji. Istri dan teh saja. Iya. 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 Ningira di Tanjung Pinang upami anggusuk ke pinten. Tapi kita jaga ditu nya. Insyaallah kita diras terus. Nah, sakitu pinten opat kurang kalina tilu pamegat hiji istri. Alhamdulillah, parantos lempek ya. 1, 2, 3 Kami keluarga Mamatia binti Asbulok mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya. Bani Asbulok, insya Allah berkah, berkah, berkah. Mantap. Segala tiasa ada pusat salah diri.
Eh, mana Ade? Ada ya, 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 ya. Dua teh Ade, calon kena Payin. Payin. Ade. Putrana Tade ayah opat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jang. Aujang, maaf. Aujang. Istrinya asli orang Purwakarta. Putrana dua. Alhamdulillah. Terus nu teh air. Opat. Anu katilu anu opat teh kopi. Kalau saya calonnya menuju ayah biasa dan mau pamit teh. Iya, alhamdulillah. Tah, putrana nomor 1. Iya, siap, siap, mangga 2 3. Kami dari keluarga besar Mama Dede Nuriati binti Hasbula mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan. Bani Hasbula, insya Allah berkah, berkah, berkah. Itu ada pemalit. Satu aja. Terutama ke Wajib. Ya, abi kapukur ke Wadede. Abi teh bobo terus ngitutan ke Wajib. Amin, soleh soleha. Bapak pensiun ya? Alhamdulillah. Semoga dipanjangkan. Amin. Siap Malin. Waalaikumsalam. Kukur tujuh anaknya, sembuh tujuh di SD Emi, Mang Ucu, dan cacat ayah Mang Ajat Ma, pendennya tas Kang Cecep, seumpun biang teh makno, hujan, makaru milu kaharu, makadapur milu kadapur. Ini ada hujan tuan warung tas, pun biang teh warung, kawar teh, aduh. Canakan syukur nih. Warung teh mate barangnya tapi duit nanti eueuh. Hiji budak anu hayang minta duit tapi teu bebeja. Duit teh ku abdi
ayam lebaran main dibagi di pasikan. Alhamdulillah. Umum ayam lebaran main mah. Tapi bisa ngaruh kebiasaan di calkan ya. Anu kedua, tah hujan airan. Aduh, kukut biak di kumano hujan. Surabi teh hayong dua, hayong Surabi hayong dua, Surabi sarang gorengan. Jadi kamisan mah hayong Surabi hayong gorengan, hayong Surabi dua nana, hayong gorengan dua nana. Abdi, Abdi atau apa ya? Ada bila, terkenal, mana? Ya. Abdi, Ali Teddy, baru cakap. Wahaidin, wahaidan pati. Bani Hasbullah. Bani Hasbullah. Insya Allah, berkah, berkah, berkah. Mantap. Yang panggil, inilah pendamping saya. Ibu Haryati. Setia sampai surga. Duaan ya. Punten ini teh anu kahiji putra Pak Agelna Fitri Utami Pusparintias menuju ka kandungna pas opat sasi. Iya. Jantan angkat-angkatan tepi panganten-panganten ari mobil rada dangdikduk rada kirmah rada lawi kosongna opir 5 tahun jantan panganten rada api angkat-angkatan rada dari jagi. Terus anu kadua maklum panganten tujuh gadis aya acara anjeunna jantan PKJT Wahan kembali seperti dulu. Mohon kan main orang perkenalkan di naon namanya melalui online. Bapak Ibu Adi Cedayana panginten sipuring hapunten sanes teu ngutamikeun kana kehadiran pun anak keluarga aya pamangkat. Rupi nama Nur Bojo, kenalkan Nur Bojo ya. Tipus pahiyang. Teu acan ka ditu teh mayun tegala ka dieu kumargina acara kaping 2 sawal, kaping 3 sawal. Aya we tarti dieu panginten teh kapis pahiyang. Kedahna mah ibu nanggeul nyaliran di silaturahmi. Ieu mah panginten justru teu acara mudah-mudahan dijalankeun mantap. Dijalankeun matak. Enjing bade angkat tipus pahiyang. Sip. Sakerasna panginten sakumaha tadi urang dipoto bersama. Kami keluarga kecil Ucu Hermawan bin Hasbullah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung yel. Bani Hasbullah, insyaallah berkah, berkah, berkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga pengajar, kesan dan pesan, kesannya mantap, jempol dua, bro, mantap sekali. Pesannya, pesannya, alhamdulillah, pada kesempatan ini kita keluarga Allah berbahagia semuanya. Tetapi ada satu usulan, jika diterapkan membuat yayasan Hasbullah. Bisa lah. Nanti dipikirkan. Kami panggil istri Ibu Neni. Bu Neni, Bu Neni. Bu Neni mana? Bu Neni, Iki. Alhamdulillah. Nama yang pertama Ijal Al-Fajri masih di Bandung, tidak ke sini menunggu rumah. Tetapi saya kenalkan, mudah-mudahan ini calon mantu saya ajak ke sini. Ya. Hari ini yaitu namanya Santi orang Rembang. Ya, silakan. Berarti. Calon mantu mudah-mudahan karena tadinya mau dinikahkan sekarang ini belum selesai kuliahnya. Mumpung kumpul ayah nawelah di kita. Kami dari Bandung, mudah-mudahan menjadi sebuah apa keberkahan di pada siang hari ini. Dan kami keluarga kecil
Ajar Sudrajat bin Hasbullah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bani Hasbullah insyaallah berkah berkah berkah. Tidak kami cicit Hasbullah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Langsung ya. Ya 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 ya. Bani Hasbullah insyaallah berkah berkah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami langsung baik karena buka acara. Abi ya, Maya. Warga ayah lima, kurang kali tilu istri hiji. Ayun. Istri namina Silvi Yadila, kawin di Banjar. Banjar Sari pada Herang. Kapayun, Kapayun. Nah, Kapayun. Kapayun dan Silvi. Orang Banjar kan? Orang Banjar di sini kami orang Banjar. Calik, calik. Murang kali anu pageuna ayeuna kelas 2 SD namina Yahya dan Raisa. Anu kadua Nadia Fatina Tumbuda. Anu katilu Fatihan Alfaruk usiana 2 tahun setengah. Iya. Foto bersama. Foto. Kami atas nama keluarga besar Nia Kurnia bin Hasbullah mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 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 iya. 1 2 3. Bani Hasbullah insyaallah berkah berkah berkah. Yuk kita balik ke ya. Mari goyang badan goyang. Sok pasukan ini pasukan. Tuh jadi ayah nu dua-dua kumaha ieu teh ya. Langsung buka langsung buka. Naon anu menyebabkeun ayah nu teu karege jeung ayah nu dua? Aya teh emat buka buka buka. Oh ayat terakhir panggilan sambil buka orang tutup berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan di Nararaga. Silaturahmi keluarga besar Hasbullah. Teratur teratur. Mudah-mudahan kami sadayana insyaallah mudah-mudahan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ini paling gede nih. Terus cicit, tolong cicit. Bantuan minyak, peserta cara minyaknya. Alhamdulillah. Mak, Erwa, gua apa tadi macam apa semua? Tiup tiup ya. Dari keluarga Mama Intin binti Hasbullah mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin.
batin.